Sebelum melaksanakan gorol di Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Bupati Cianjur, Haji Irfan Rifano Muhtar, datang mengenakan pakaian muslim dengan dibalut kopiah hitam dan disambut antusias warga. Setelah melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Hidayah, Bupati pun beserta masyarakat langsung melaksanakan gorol yang panjangnya sekitar 500 meter dan lebar 4 meter. Salah seorang warga kampung Munjul, Desa Sukamaju, Iman Suherman menuturkan, jalan yang genap sudah 1,5 tahun tidak mendapat perbaikan tersebut akhirnya dapat diperbaiki dengan pengecoran jalan melalui program swadaya yang dilaksanakan bersama pemerintah dan partisipasi masyarakat. Warga antusias sekali dengan program ini, perekonomian nanti akan lancar dan seterusnya lagi angkutan kota pun sama, mereka sangat senang sekali untuk bicara pengecoran ini. Kami dari warga RW 07 mengucapkan terima kasih banyak. Dengan program ini, mudah-mudahan ada berkah bagi beliau. Sementara, Kepala Desa Sukamaju, Supardi, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Cianjur atas adanya program gorol tersebut dan berharap bisa melanjutkan program itu untuk perkembangan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Sukamaju. Meriah, rempak, sauyunan sesuai dengan program Bapak Bupati Cianjur. Rasanya sangat terima kasih sekali dan saya bahagia diadakan gorol di sini itu kali ini. Juga terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan seperti alat-alat ini. Meski hujan deras sempat mengguyur ratusan masyarakat yang sedang melaksanakan gorol, namun pengecoran jalan tersebut terus berlangsung hingga sore tiba.